kemerdekaan belum usai. Bertempat di Taman Sari, Banda Aceh, selama 3 hari, pemerintah kota setempat mempersembahkan Baitur Rahman Expo 2018. Belasan stan dari Kecamatan Baitur Rahman berjejer mejeng memagari sisi taman yang sudah ada sejak abad ke-17 itu. Sementara saban harinya, aneka lomba khas 17-an silih berganti menghibur warga. Rayakan kemerdekaan. Seperti yang terlihat saat Serambi menyambangi Taman Sari, Banda Aceh, Jumat sore. Warga berkerumun menyaksikan aneka hidangan yang tertata apik menggugah selera, sekaligus sayang untuk disantap. Dewan juri satu persatu mencicipi setiap hidangan yang mewakili gampung sekecamatan Baitur Rahman. Sementara di tengah lapangan, aneka permainan tradisional bergulir. Mulai dari lomba panjat batang pisang, lomba panjat pinang, dan lari dalam karung. Bukti bahwa bahagia itu sederhana. Stan-stan perwakilan gampung sekecamatan Baitur Rahman terlihat meriah dalam warna-warni menyala. Sebut saja stan gampung Situi dalam warna merah putih. Sementara dari gampung Atik Jawo, sebuah sepeda ontel dengan gerabah di sandal mejeng di muka stan. Menarik pengunjung untuk singgah, mengambil bagian dalam perhelatan perayaan HUT ke-73 negeri ini. Semarak kemerdekaan dari ujung barat Nusantara. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.